Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan coba share gimana cara menginap di hotel bagi pemula. Oke, buat kalian yang belum pernah sama sekali menginap di hotel, terus kalian ingin menginap di hotel untuk pertama kalinya, nah, apa yang harus kalian lakukan? Oke, yang pertama kalian harus booking hotelnya. Nah, ini sebenarnya pilihan ya, mau kalian booking dulu gitu kan, atau langsung datang ke hotelnya. Tapi kalau misalnya kalian misalnya merencanakan pengen jauh-jauh hari misalnya, katakanlah kalian pengen menginap di hotelnya itu minggu depan atau bulan depan atau besok katakanlah, atau nanti katakanlah, itu kalau kalian bisa booking dulu untuk memastikan lah, daripada kalian langsung datang ke hotelnya nanti penuh gitu kan, resikonya adalah kamarnya penuh. Nah, jadi kalian booking dulu lewat aplikasi bisa, lewat WhatsApp bisa, lewat Instagram bisa, lewat email juga bisa, tapi kebanyakan atau sebagian besar itu booking hotel yang paling praktis itu adalah lewat aplikasi. Aplikasi booking hotel ini ada banyak. Ada OYO misalnya. Download aplikasi OYO sekarang. OYO. Ada Agoda. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda, Agoda. Ada Traveloka. Saya sudah pakai Traveloka. Kalau kamu? Ada tiket.com. Pesan tiketmu dengan tiket 100% refund hanya di aplikasi tiket.com. Booking.com. Booking.com. Booking yuk. Sebagainya ada banyak lah. Nah, untuk tutorialnya gimana cara booking hotelnya, kalian coba cek link di description box di bawah, aku sudah share gimana caranya booking hotel lewat OYO, gimana caranya booking hotel lewat Traveloka, cara booking hotel lewat Agoda dan sebagainya. Oke. Nah, setelah kalian sudah booking hotelnya ya. Nah, booking hotel ini juga ada banyak pilihan pembayarannya. Bisa bayar di tempat atau bayar saat check-in, ya saat datang, saat hari H. Bisa juga bayar saat itu juga, saat kita pesan. Setelah itu, kalian check-in ke hotelnya di hari H, hari kalian menginap. Untuk check-innya ini, kalian langsung aja masuk ke hotelnya, ya, masuk ke lobby hotelnya. Kalian cari di mana lobby hotelnya lah pokoknya, karena tiap hotel beda-beda. Kalian langsung aja datang ke resepsionisnya. Buka pintu hotelnya, masuk ke hotelnya, datang ke resepsionis. Saat kalian ke resepsionis, langsung aja bilang, saya mau check-in atau saya mau booking hotel. Kemudian, pasti nanti akan ditanya sama resepsionisnya atas nama siapa. Nah, baru nanti akan dimintain buktinya, entah itu bukti bookingnya ya, bukti booking di aplikasi atau minta KTP biasanya, atau tanda pengenal. Nah, untuk membuktikan bahwa oh, ini booking benar atas nama kalian. Gitu, untuk mencocokkan datanya, dan biasanya akan kita akan menunggu untuk proses verifikasinya. Untuk proses verifikasi ini tergantung hotelnya ya, agak ada yang cepat ada yang lama. Dulu aku sempat ada yang setengah jam lebih lah, 45 menit juga ada. Nah, tapi yang paling cepat ya nggak sampai 1 menit juga udah selesai gitu kan. Kita dimintain KTP gitu kan, tanda pengenal, terus kemudian dicocokkan, oh ini datanya oke, baru selesai gitu, udah selesai gitu doang, terus kita dapat kunci. Setelah dapat kunci nanti akan dijelaskan aturannya. Aturan di hotel ini kayak gini. Nanti misalnya ada breakfast ya, makan paginya atau breakfastnya di jam sekian di restoran sebelah sana misalnya, terus kamarnya di lantai ini, di ruangan ini kuncinya, kayak gitu. Setelah itu proses booking atau proses check-in selesai. Nah, setelah selesai ya udah, kalian dapat kuncinya tinggal langsung masuk ke kamar aja. Sesimpel itu. Ada juga beberapa kasus tertentu, itu ada hotel yang meminta deposit. Ini nggak semua ya, tapi ada beberapa hotel yang meminta deposit. Deposit itu artinya kayak uang jaminan. Dan nggak hanya uang, biasanya minta untuk ditinggal KTP atau ditinggal SIM gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah mereka minta deposit, katakan misalnya 100 ribu atau 200 ribu, ya mau nggak mau kita deposit gitu. Tapi itu bukan uang tambahan ya, deposit itu ya. Deposit itu nanti uang kita disimpan sebagai jaminan. Setelah kita check out nanti keluar, baru deposit ini dikembalikan ke kita. Itu sebagai uang jaminan doang lah ibaratnya. Ada juga proses menginap di hotel yang langsung datang ke hotelnya ya. Itu biasanya di kondisi-kondisi tertentu. Jadi misalnya katakanlah kita liburan kemana gitu kan, terus kemudian katakanlah di suatu kota yang bukan kota kita dan kita nggak ada tempat menginap, terus tiba-tiba wah gue pengen menginap nih di sini gitu kan,
karena capek gitu kan, mau pulang juga capek, udah malam dan sebagainya. Nah, kita bisa langsung datang ke hotelnya, cari aja hotel dimanapun ada hotel, masukin ke hotelnya, ke lobbynya, kemudian langsung arahkan ke resepsionisnya, datang langsung ke resepsionisnya, bilang bahwa saya mau booking hotel. Kalau tadi saya mau check in, ya saat kita sudah booking secara online, bilangnya saya mau check in. Tapi kalau kita belum booking secara online, ya belum booking sama sekali, kita baru datang nih, baru mau menginap nih, langsung bilang saya mau booking hotel. Nanti akan ditunjukkan booking hotel yang seperti apa. Ditunjukkan ini ada kamar ini, kamar ini, kamar ini, harganya sekian, fasilitasnya ini, nanti dijelasin mau booking yang kamar yang model seperti apa atau yang tipe seperti apa, nanti akan diarahkan sama resepsionisnya gitu. Kemudian nanti akan dicekkan, dikasih tahu bahwa apakah ini full book atau enggak, apakah ini bisa ditempati atau enggak, ya gitu. Kalau ada stoknya, ya stoknya, ada ruangannya, ya kalian bisa booking atau memesan kamar itu. Dan biasanya ya, biasanya, ini enggak semua, tapi biasanya, itu harga di hotel itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ada di aplikasi. Jadi saat kita booking secara online melalui aplikasi, baik itu OYO, Traveloka, Agoda, Tiket.com, pokoknya aplikasi ya, itu biasanya ada diskon dari aplikasinya sehingga harganya bisa lebih murah. Mungkin beda 10-20% lah ibaratnya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya di hotel, kalau misalnya hotel itu nggak ada promo atau nggak ada event, biasanya harga normal. Nah, harga normal itu biasanya agak lebih mahal. Gitu. Apalagi kalau misalnya hari-hari tertentu ya, hari-hari misalnya katakanlah hari liburan, hari raya misalnya, hari tahun baru misalnya. Nah, itu biasanya harga kamarnya atau harga hotelnya tuh agak lebih mahal sedikit. Nah, setelah kalian pilih kamar, kemudian kalian akan dimintain data diri gitu kan, dimintain KTP mungkin untuk mengisi data diri dan sebagainya. Disuruh tanda tangan juga untuk sebagai bukti ini ya, bukti kalian booking hotel. Setelah itu kalian membayar sejumlah uang, habis itu udah selesai, sama kayak yang online tadi. Akan dijelasin peraturan hotelnya seperti apa, kemudian nanti kalau ada breakfastnya jam berapa, breakfastnya di mana, kemudian baru dikasih kunci, ini kuncinya, kemudian kamarnya di lantai ini, bisa naik lift atau naik tangga kayak gitu. Kita tinggal masuk kamar dan istirahat gitu. Nah, untuk check out-nya itu ya sama untuk check out-nya. Misalnya kita menginapnya cuma satu hari, berarti kan hari ini check in, kan besok check out. Oh iya, untuk jamnya ya, untuk jam check in atau jam masuk ya datang ke hotelnya itu biasanya atau paling banyak atau paling sebagian besar itu di jam 2. Minimal atau paling cepat itu di jam 2. Jadi jam 1 enggak bisa. Sebenarnya bisa aja, tapi kita akan dikenain double harga, double price gitu. Jadi mending kalian nunggu dulu sampai jam 2, habis itu kalian bisa check in atau booking, baru kalian booking dengan satu harga, jadi satu malam gitu, sampai besok. Untuk check outnya itu besoknya jam 12 kalau kalian booking satu hari ya, satu malam. Jadi dari jam 2 hari ini, misalnya kalian bookingnya hari ini atau check innya hari ini, sampai besok jam 12 siang, itu jam 12 siang itu batas maksimal check out. Setelah lewat dari itu biasanya kalian akan kena denda. Jadi jangan sampai lewat dari jam 12. Jadi misalnya jam 10 lah atau jam 9 lah, misalnya kalian jam 7 jam 8 breakfast gitu kan, ambil makan, kemudian santai-santai dikit, kemudian mandi, jam 10 jam 11 sudah siap, udah ngerapiin kamar, check out. Setelah itu kalian turun ya, kunci kamarnya, turun ke resepsionis, bawa kunci, bilang saya mau check out. Nah, setelah kalian bilang saya mau check out, maka resepsionis akan meminta bellboy atau staff untuk ngecek kamar kalian. Apakah kamarnya sudah, apakah ada barang yang ketinggalan atau enggak, apakah kamarnya sudah clean atau enggak. Maksudnya clean itu kayak barang kalian enggak ada yang di sana gitu lah, atau apakah ada barang yang rusak atau ada barang yang hilang kayak gitu. Itu akan dicek dulu. Setelah staffnya udah ngecek, baru diberitahukan ke resepsionis, habis itu akan dikasih tahu ke kalian bahwa proses check out udah selesai. Nah, setelah udah selesai kalian bisa pergi, atau kalau misalnya kalian meninggalkan deposit waktu check in, maka depositnya kalian akan dikembalikan saat check out itu.
Oke teman-teman, semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.